Om Swastiastu. Dari mana, Pren? Timur Leste, pemain bola. Kerja di mana? Kerja di Timur Leste. Kapan datang, Pren? Salamnya buat semua PL Putra Boxer dari Cemong Cipta Kiting Polis Alex Sarayu Ali Nuray dan yang biasis juga Bintang Emo Gobian Basri. Dari mana, Pren? Dari sini aja. Guide-nya Adik di Banjar. Perlu guide juga. Keluhannya apa, Pren? Satria Menara Suksama di Jaya Duit Sading. Sambil buat diri sendiri buat yang kenal sama Koja Suksama Satria Menara Suksama Moali dan sakit Enggak. Belum belakang, lumbar. Harap kejepit. Jadi dikatakan kayak Rezeki Morat Marit. Itu, kesehatan itu lumbar ping. Lumbar itu belum bawa itu. Ada ST, BS, Oksi. Kira pemain bola loh. Om Swastiastu tuh guys. Swastiastu. Saking nabi tuh. Saking nuni apun diriki. Ngiring Pak Jero, Jero Robinson. Dari Timur Leste yang tadi. Kalau ini dari Timur Kabur. Timur Kabur, tak jelas praharanya. Junon tak jelas praharanya, sakit lama tidak terjawab. Om Swastiastu, Rahajang Wengi, selamat malam. Malih, Jero Balian Jamano live bersama Tugus. Power of music. Jero Balian Jamano. Sudah mulai meregang. Kemungkinan ada kutu loncat ada di kepalanya. Nih, satu hati sampai mati. I love you my darling, lalang gelilik. Luar biasa, Pak Jero Balian Jamano malam ini. Sudah berjalan satu tahun tanpa henti, masih berdiri kokoh. Astukara, swaha, swaha, swaha. Yang tidak puas, Balian Jamano kuar-kuar di FB dan di YouTube menantang penekun kejahatan Black Magic. Beruntung bagi Anda hari ini. Satu, dapat pesawat terbang. Dua, dapat hotel. Tiga, dapat restoran. Namun pertarungannya live. Itu pun kalau Anda menang. Kalau kagak menang, tidak dapat apa-apa. Yang kalah, innalillahi. Wah, innalillahi rajiun. Nih! Keluar! Nantang! Keluar! Yang itu dari Timur Leste, yang ini dari Timur Kabul. Timur Leste, Pak. Dari Timur Leste. Kalau ini saudara dari Timur Kabul. Junur Timur Kabul, tak karuan arah kemana. Keluar. Live bersama Tugus malam ini. Nih. Ah. Keluar. Keluar. Eksekusi Pak Jero Balian Jamano. Belum ada yang berdata. Saya kasih hadiah yang sangat luar biasa. Pesawat terbang, hotel VIP, restoran. Siapa yang mau menantang Balian Jamano mendapatkan tiket, tidur di hotel, bahkan makan gratis di restoran. Itu pun pertarungannya, pertandingannya live saya suguhkan. Lihat pembuli setan keparat tidak keluar-keluar mulutnya di FB, silahkan datang yang mau merapat. Saya tantang kemampuan Anda, apapun ilmu Anda tentang dunia Black Magic dan berapapun jumlahnya, saya sebagai penekun spiritual tidak pernah gentar menghadapi penekun kejahatan Black Magic jagat raya.
Camkan, wahai kau pembuli Juru Balian Yamanau dan penukun kejahatan Black Magic Jakarta Raya, silakan merapat. Anda akan disuguhkan live bila Anda menantang Pak Juru Balian Yamanau yang kontroversial, pengobatan segala umat yang selalu bersahaja. Keluar. Asik, power, ini power. Meninggalkan. Aku tidak pernah gentar. Pergi satu datang seribu, namun tetap filter mania. You know filter mania, saring-saring dulu. Keluar. Lama menderita sakit, medis tidak bisa menjawab apa gerangan yang terjadi. Ternyata Black Magic. Nih. Untuk video-video lainnya, silakan buka YouTube di Beli Bagus TV. Silakan like dan subscribe. Makan susah, kerja susah, morat marit lagi ada penyakit begini ya. Memang susah kehidupan ini. Hidup panggung sandiwara. Pijit versi lu gimana sih? Kita suka, orang tidak suka. Kita bahagia, orang tidak senang. Itulah kehidupan. Ditanyain ya, setan keparatnya sudah seperti Lindung Uyahin ikan kurang air. Langsung eksekusi tingkat 2, satu jari Pak Juru Balian Yamanau. Silakan keluar. Kalau lo nih pesan massage di aplikasi Go Live sekarang. Besok keluar. Nantang silakan keluar. Silakan keluar. Keluar. Keluar silakan. Silakan keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih. Keluar. Nantang. Silakan keluar. Keluar, lekas musuh. Mau melamar jadi anggota Dewan Pak Jero, namun belum dapat partai yang menerima Pak Jero sebagai anggota Dewan. Yuno Dewan, tegak di kursi itu. Mudah-mudahan ada yang merequest pembicaraan saya. Bila saya menjadi anggota Dewan, semua gaji saya akan saya sumbangkan kepada fakir miskin. Yuno fakir miskin, Yuno bumbu masak, piksin. Keluar. Om Santi, 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 Om. Masuk. Cie, yang bentar lagi mau nikah, pasti tumbang. Setan keparat yang dieksekusi langsung dengan Pak Juru Balian Yamanau. Terus pestanya mesti gimana, belum kepikiran. Padahal ini kan momen sekali seumur hidup untuk dikenang. Ah, gitu aja kok bingung. Serahin aja sama ANC Dekorasi, bro. Di ANC Dekorasi, semua kebutuhan event kita akan terpenuhi dengan pelayanan one-stop service. Semua yang kita butuhkan ada di sini. ANC Dekorasi juga bisa menjangkau pelayanan di seluruh wilayah Bali, bro. Pasti mahal biayanya, bro. Rasakan gerakan badan. Ya. Budgetku terbatas banget. Kau sendiri kan? Ringan. Untuk yang lain juga banyak. Nah, ini dia. Bro, kelebihan ANC Dekorasi dibanding tempat lain. Di ANC kita bisa menyesuaikan budget yang kita punya. Non-stop challenge by Pak Juru Balian Yamanau live bersama Tugus malam ini. Lanjut. Selain itu juga pasien dari Timur Leste dari ANC Dekorasi untuk kliennya, dan ini berlaku untuk semua event loh, bro. Bukan cuma wedding aja, event-event yang lain juga siap dibuat wow oleh ANC Dekorasi. Semoga Tuhan Yesus memberkati, diberi kesembuhan lahir batin. Amin. Katakan Tuhan Yesus karena agamanya Kristen. ANC Dekorasi siap. Dekorasi. Menurut medis, sinusitis dan cara penjepit rezeki morat marit otak terhimpit dan berkeluarga anak berapa? Anak 3 kurang lagi 1, tambah nanti lagi 1 biar 4. Nih. Ini kan keren pastanya, bro. Apalagi dekorasinya. Mantap bener. Yoi, bro. Ini
rezeki semua. Semoga Tuhan Yesus dekorasi. Amin. Dari Timur Leste, kalau di negeri sana ada yang mampu menyembuhkan, tidak mungkin kembali mencari dukun yang katanya rendahan dan murah. Siapa bilang dukun balian spiritual rendahan dan murahan? Tidak, saya katakan tidak. Dunia medical modern belajar dari pengobatan tradisional. Mana yang lebih dulu hadir ke dunia ini, friend? Dukun balian spiritual, dokter zaman milenium lahirnya. Obat-obatan digali dari sastra tradisional alias pusade mania untuk mendapatkan pengobatan modern, namun yang bekerja bukan penyantokan tapi sudah mesin. Kalau zaman dulu penyantokan ikhtian pengobatan, sekarang sudah light dengan electrical cara proses pembentukan obat, namun maksud dan tujuannya sama, sembuh. Jadi sembuh, segar bersak aja. Nih, pengobatan yang bersahaja segala umat Pak Jero Balian zaman now live dengan Tugus malam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No stop challenge dengan Tugus malam ini. Keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mantap, pengobatan power. Saya bersahaja, tidak ada yang disembunyikan, terbuka live. Satu saya katakan satu, dua saya katakan dua. Tidak ada dusta di antara kita. Dan bergaransi, bila tidak sembuh, uang mahar silakan diambil. Syarat mutlak, pasien harus hadir merapat. Kita merapat ke TKP. Dengarkan, bagi yang merasa tidak sembuh dengan Pak Jero, silakan datangkan pasiennya ke sini. Tidak ada silah cocok-cocokan di dunia ini, semua dengan keyakinan. Pengobatan Pak Jero Balian Jamano segala umat yang strong namun tetap bersahaja. Ketulusan hati Pak Jero mengobati segala umat jagat raya. Bagi yang memberi cincin ini, terima kasih banyak. Blue Sapir yang memberi, terima kasih saya ucapkan, dan mudah-mudahan sakitnya cepat disembuhkan. Swaha, swaha, swaha. Kalau ada yang lebih, silakan bawa lagi ke sini yang warna merah dan kuning. Bila perlu gagangnya juga kuning, biar bisa ke ditukar. Ya. Dan Udin, gagang emas. Keluar. Ada Mang Agus, kirim salam buat Kade Aditya yang lagi merayakan ulang tahun ke-22 tahun. Semoga panjang umur sehat selalu buat Kade ya. Sukses menarik kembali Bayu Bule Leo. Abis masih kirim salam buat Seriko Bintang Emong. Salam sayang juga buat Anci Gurabe yang ada kira. Rahasianya ada di belakang. Rahasianya ada di belakang. Salamnya buat Gus Beracung. Di depan hanya tipu-tipu. Di belakang rahasia. Mungkin ayo tracknya yang salah apa aku ditunggu buat Satria sukses selalu langsung garan. Ada tuh Asad Nyani, Black Q, salamnya buat saya untuk Kade Suryat Nyani, salam sayang selalu muang. Tracknya satu lagi sampai mati sudah. Di Satria jangan kasih kenal, kasih heart dulu, oke? Okay? Ada kangen sama karirnya ya.
lakan bersah aja Pak Jero Balian zaman now. Benar di belakang rahasianya. Ti. Pak Nyoman Suyatro Rahajang Wengi Rahajang Rahayu Sarang Sami Matur Suksema di belakang rahasianya. Baru tumbang ada setan keparatnya itu. Semoga Tuhan Yesus memberi kesembuhan lahir batin. Untuk video-video lainnya dari Pak Jero Balian Yamano, silahkan buka YouTube Beli Bagus TV. Silakan like dan subscribe. Ah! Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bukan sulap. Bukan sihir, saya adalah pengobat tradisional from Bali, Mining Putu Robinson. You know Putu Robinson, anak pertama menurut orang Bali. Namun saya anak yang ke-9 karena medagel siku. You know medagel siku banyak punya anak ayah saya dan ibu saya. Melipat-lipat. Berlapis-lapis. Tuhan Yesus memberi kesembuhan lahir batin. Amin. Ditumpas habis setan keparat oleh Pak Jero Balian Yamano live malam ini bersama Tugas. Ultrasonik keluar lagi menumbangkan setan keparat. Semoga pasiennya cepat sembuh. Astungkara Swaha. Ini di negerinya seorang public relation. Dia seorang pegawai, mungkin punya meja dan kursi tumbang. You know, meja dan kursi jabatan. Bapak Dabes. Semoga Tuhan Yesus memberikan kesembuhan lahir batin bagi penonton dari seluruh Nusantara, Indonesia. Terima kasih. Dan dari luar negeri, thank you very much lah menonton tayangan Jero Balian Yaman Now live malam ini bersama Tugas. Ringan. Kapan kembali ke Jepun? Kapan sama saudara-saudara gua dari Jepun SD?
yang dulu bersatu. Salam khusus dari Jero Balian zaman now. Karena minta kemerdekaan, mudah-mudahan saudara-saudara saya yang ada di Timur Leste, yang pernah saya bantu, yang pernah saya obati, sembuh dan tersembuhkan. Amin. 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 Haleluya. Siap. Ditunggu lagi para penonton tayangan live selanjutnya. Terima kasih.